Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apabila datang bulan Ramadan, antara perkara yang ditimbulkan oleh masyarakat ialah isu bersekitaran dengan solat tarawih, ataupun dalam bahasa hadisnya digunakan perkataan solat al-qiyam, yakni qiyam Ramadan. Kerana Nabi sebut man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan qiyam tu, mendirikan Ramadan secara iman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Seperti hadis ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Setengah orang ada sebut kepada masyarakat kita bahawasanya Sayyidina Umar adalah orang yang pertama buat tarawih berjamaah. Sebenarnya ungkapan ini tidak benar, bahkan menyalahi apa yang diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari dan selainnya juga hadis Muslim, bahawasanya orang yang pertama mendirikan solat tarawih ini secara berjamaah, walaupun tak dinamakan tarawih macam itu, tapi maksudnya tarawih yang kita sebut itulah, iaitulah Nabi SAW. Nabi solat pada hari yang pertama, pada hari yang kedua. Hari pertama ada sahabat ikut, hari kedua lagi ramai, hari ketiga sampai sesak masjid, hari keempat Nabi SAW tidak keluar. Jadi sahabat tunggu sehingga waktu subuh. Bila waktu subuh Nabi keluar dan Nabi memberikan ucapan. Nabi kata Nabi tahu mereka tunggu, tapi Nabi tidak keluar kerana Nabi kata akhsha an tufrada alaikum. Aku bimbang nanti difardukan kepada kamu. Maksudnya Nabi bimbang nanti Allah jadikan tarawih ini satu keparduan dan kita pula tak mau melakukannya. Bukan kerana Allah fardukan sesuatu yang kita tak mampu. Of course Allah kalau nak fardukan suatu benda yang manusia itu mampu, tapi manusia ni dia takkan buat lah, dia tak malas. Dan Nabi pula simpati kepada kita, dia tak nak. Bila oleh kerana itu Nabi bagi galakkan untuk buat. Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyamul lail. Nabi bagi semangat lagi, Nabi kata siapa yang semayang bersama imam ya qiyam Ramadan ataupun tarawih ni sehingga imam berhenti, ditulis untuknya pahala semayang malam. Kemudian Nabi tak buat. Pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar pun tak buat. Sahabat berselerakkan bersolat berjamaah di sana, di sini, di masjid. Kerana barangkali Abu Bakar masa tu 2 tahun dia pemerintahan dia, tak sempat nak tengok perkara tu, ataupun barangkali kerana kesibukan urusan-urusan pentadbiran politik yang lain. Pada zaman Umar, Umar lihat adanya keperluan untuk disatukan kembali seperti zaman Nabi. Kerana apa yang Nabi bimbang itu dah tak berlaku, wahyu dah tak turun, tak mungkin lagi Allah nak fardukan. So ilah dia panggil, ilah tu tashri', punca yang hukum yang Nabi bimbang itu sudah tidak ada. Pada zaman Umar, maka kembali Umar menghidupkan apa yang Nabi buat pada awalnya. Maka akhirnya kita dapati Sayyidina Umar telah menghimpunkan orang ramai dan melantik 2 orang imam yang seperti mana yang sebut dalam Muwatta'. Imam itu ialah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, 2 orang sahabat Nabi SAW. Tetapi jika kita lihat kepada riwayat yang paling sahih yang ada dalam Muwatta' daripada As-Sa'ib bin Yazid, bahwasanya bilangan rakaat yang Umar suruh itu ialah 11 rakaat. 11 rakaat. Ada riwayat Al-Imam Baihaqi sebut kata 20 rakaat. Tapi dalam riwayat 20 rakaat ni diriwayatkan melalui seorang rawi yang bernama Yazid bin Khasifah. Tapi ternyata riwayat Yazid bin Khasifah ni telah menyanggahi riwayat yang lebih kuat, iaitu riwayat dalam Muwatta'. Dari segi disiplin ilmu periwayatan, apabila rawi itu walaupun dipercayai tapi menyanggahi orang yang lebih dipercayai, kekuatan ingatannya, kekuatan kepercayaannya, maka dianggap riwayat itu sebagai syadz ataupun ganjil. Maka riwayat 20 ni sebenarnya ganjil, riwayat yang kuat 11. Namun begitu, sebenarnya syarak taklah pula menghalang untuk kita hadkan berapa bilangan sembahyang tarawih ni. Bahkan para ulama salaf sendiri, mereka ada kata tiga, ada yang sebut 41, ada yang sebut 39, ada yang sebut 29, ada sebut 19, dan berbagai-bagai pendapat tentang bilangan sebenar solat tarawih. Kalau kita refer kepada, rujuk kepada amalan Nabi, kita dapati Nabi sendiri baginda solat tarawih ini sebanyak 11 rakaat campur dengan witirah.
Karena Aisyah kata Rasulullah makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yazid fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah tambah, ni hadis Muslim, Bukhari Muslim, Nabi tak pernah tambah tidak pada bulan Ramadan dan tidak juga pada luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nabi salat wa salla arba'an fala tas'al an tulihin wa husnihin, kata Aisyah hadis Muslim. Baginda sembahyang 4 rakaat kemudian berhenti sekejap rehat, 4 rakaat sekejap berhenti. Kemudian baginda solat 3 witir. Jangan kamu tanya tentang panjang dan eloknya solat itu. Maksudnya panjang. Pun begitu Nabi tak menahan kan solat. Bila ditanya Nabi tentang solat malam, Nabi kata masna idza fa idza khashiya ahadukum as-subh falyutir bi wahid. Sembahyang malam ni Nabi kata dua-dua. Bila dah takut masuk waktu subuh, witir satu. Jadi Nabi kata dua, buat lagi malam tu dua-dua. Boleh jadi orang tu buat dua-dua sampai 20. Boleh jadi dia buat dua-dua sampai 40 pun boleh jadi. Nabi SAW tidak ada had. Maka saya nasihatkan orang Islam, dalam hal ni jangan berbalah dalam hal ni. Ada orang buat 20. Ada orang buat 11. Kita tak payah balah. Tak patutlah kalau kita keluar berkeliling macam setengah tempat tu kata, hanya 20 saja. Yang lain tu belah tak sah. Ini tak patut, tak wajar. Yang buat 11 pun tak payah bising-bising orang yang buat 20. Kerana riwayat yang kata buat 20 itu, walaupun kita anggap lemah, tetapi ada juga di kalangan ulama hadis yang menyatakan dia tidak, kita tidak patut pinggirkan riwayat tu. Kita anggaplah Umar memerintahkan ada malam buat 11, ada malam buat 20. Jadi oleh kerana itu ada masjid buat 20, ada masjid buat 11, mana-mana pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau nak buat 20, jangan speed sampai tak lahir kekhusyukan solat. Tak tahu kekhusyukan solat. Jadi itu perkara. Sebagian orang dia mungkin kita boleh sentuh sikit tentang beberapa perkara. Pertama, selawat semasa solat tarawih. Kedua, tazkirah masa solat tarawih. Ini dua benda. Sebenarnya tidak ada pada zaman Nabi. Nabi kata mesti tazkirah solat tarawih. Dan kalau anggapan menyatakan bahawasanya solat tarawih ni kalau tak tazkirah maka tak sempurna, anggapan itu salah. Anggapan tu salah dan anggapan tu seakan-akan mengada-gadakan perkara yang tak ada dalam agama. Tapi kalau kita nak mengambil kesempatan untuk solat, untuk memberi tazkirah dengan tidak menganggap dia satu juzuk daripada sembahyang tarawih. Apatah lagi tarawih tu, maksud tarawih tu rehat. Jadi waktu rehat tu dah empat tu orang nak rehat. Daripada rehat saja kita bagilah orang cakap ke apa, tak apalah. Tapi kita jangan jadikan itu kemestian. Seakan-akan satu malam tu kalau tak datang orang yang dah bagi tazkirah, oh kelangkabut masjid. Oh, jangan. Biar kalau boleh ada malam yang ada malam yang tak ada, supaya jemaah faham ini bukan salah satu kemestian dalam sembahyang tarawih. Kerana nanti kita mungkin tak anggap mesti, nanti generasi demi generasi datang kemudian mereka tak faham, mereka kata sembahyang tarawih tak ada tazkirah tak boleh. Ini tak. Dan bila nak tazkirah pun tazkirah yang elok-elok lah bulan Ramadan ni. Tak payahlah masukkan unsur-unsur yang menimbulkan perbalahan di kalangan orang Islam ataupun unsur-unsur ialah kadang politik kepartian ke dan seumpamanya. Kita pelihara supaya suasana ruh kita keep our soul, supaya ruh kita ni sentiasa meningkat pada bulan Ramadan dan sayang di antara orang Islam satu sama lain. Adapun selawat juga pun tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW antara tarawih tu. Nabi pun kita tahu buat tiga saja. Dan pada zaman Umar pun tak ada. Kalau ada pada zaman Umar, macam mana yang kita buat, dia dah bagi tahu khalifah yang pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali. Tentulah sahabat-sahabat tak dah bising nak cari siapa khalifah pada Umar. Kan, siapa nak jadi khalifah ganti Umar, kenapa nak mesyuarat Uthman ke Ali? Kalau dah sembahyang tarawih tu dah bagi tahu, tentulah benda tu tak ada. Jadi kita pun kalau tak ada benda tu, tak payahlah bising-bising. Tak payah bising-bising, biar orang solat. Tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabi macam mana. Jadi kita jangan jadikan sekali, oh tak ada tekong selawat, orang sembahyang tak boleh. Ini pun masalah. Dan cuma ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi selepas daripada witir, Nabi sebut subuhul qudus rabbul malaikat wal ruh al-malik. Nabi sebut al-malikul qudus, Nabi panjangkan al-malikul qudus.